Hai semua, bersama gua. Kali ini gua main game Jujutsu Mobile terbaru. Namanya Jujutsu Sorcerer. Di Play Store ada, tapi di iOS belum ada, Bang ya. Ya udah, sekarang gua main di akun gua sendiri. Kita akan gacha hari ini. Day keberapa ini? Day 12 harusnya. Nah, ya day 12, besok day 13. Hari ini masih day 12, server Kento. Kita akan daily gacha sebisanya aja, tapi kayaknya gachanya nggak bisa banyak karena tadi gua tahu cuma dikit banget ya. Gua cuma top up 170.000, jadi ya gacha seadanya aja bang ya. Bentar, kita buka dari yang di tas dulu aja deh. Di tas ada yang bisa random-random kita buka. Pokoknya yang random berarti termasuk gacha ya. Dapat apa ini? Ya elah, buku begitu nggak kepake ya. Kalau ini jangan, dia nggak random. Nah ini random nih. Buat-buat lo pada yang nyari Shikigami yang kelinci atau kodok. Lo bisa lihat ini apakah bisa oki gua jeder. Nah tuh bang ya, cuma dapet ya itu lagi, itu kan udah punya ya. What the heck lah. Kagak dapet yang kodok random. Lumayan dapet 10 kayak ya. Gak ada dapet. Ini coba fragmen apa. Ya ampun, api semua boy. Di sini dapet apa. Ya elah, gak ada yang bagus bang. Ini mah dari daily tadi ya. Kita buka-bukanya dulu. Karena apa tiket gacha? Padahal tiket gacha. Ini simpan dulu. Ini random. Coba dapat batu ungu jeder. Walah pasir. Menyala bangku. Let's go. Server kemarin masih sisa belasan jam. Hari ini reset lah. Yang dari daily top up ambil dulu bang. Iya lumayan sih. Iya. Nanti gua ambil ya. Yang dari daily top up. Yang dari sini ya. Gift ya. Nah ini dulu nih, mudah-mudahan dapatnya ini ya 5 atau enggak ini 8. Tau-tau dapat bell. Nah lumayan dapat itu 5. Berarti besok dapat ini 8. Lumayan, nah besok bisa gacha lagi. Maganta 10, lumayan nih Maganta nih. Wah besok dapat batu ya 2000. Besok lagi baru tengen kristal. Wah lumayan nih tengen kristal ya. Semoga aja nih, jangan tapir. Tapi gua udah pakai PP tapir bang sini. Ah nggak apa-apa lah ya. Ini ay merah-merah mulu itu. Ambil dulu yang ini. Wah apa itu? Dapat tengen. Dapat tengen kristal satu ya. Lumayan banget ya. Dapat ini lagi nih Affinity. Nah ini random nih. Dapat apa? Ya ampun dapat itu lagi. Itu udah. Lotari nggak ada. Jadi kemana lagi? Kemana lagi nih? Shikigami. Nggak, malah ngalap Shikigami gua. Ngapain ya? Nanti aja dulu. Kita langsung gacha berarti. Di blind box dulu ya bang ya. Kita akan mulai gacha ini di blind box. Cuma satu, astaga. Cuma satu bang ya, udah gak apa-apa lah. Cuma satu doang gachanya, kacau. Di sini ada 12, gua refresh dulu. Karena di sini bisa ada Yuta, ada Sukuna, ada Gojo ya. Bahkan ada Geto harusnya. Jadi gua refresh dulu sampai yang bagus. Repes lagi, diamond gua habis ya. Oh Yuta ya bang, apa-apa Yuta aja ya. Gua butuh Yuta sih. Oke Yuta lah ya. Siapa tau dapet banget 10 kali langsung, jeder. Wah gila kenapa itu koneksi. Ya gua kira Yuta anjur. Gua kira Yuta ternyata equip merah ya bang ya. Waduh. Pegaca itu malah up Shikigami. Padahal Shikigami kelinci udah ada 20 ya ampun. Harus sabar emang. Gila ini Ben. Gak dapet, gue kira dapet Yuta bang. Ternyata dapatnya. Dapet, lumayan lumayan nih. Lumayan ya, LND, LND lumayan. Yutanya gak dapet tapi ya. Ya ampun. Nanggung banget bang, dapet 3 lagi tuh. 700 poin, 50 lagi. Bisa beli di mana lagi ya ini ya. Kok nanggung ya bang rasanya ya. Gak ada lagi lu, udah gue beli semua setahu gue. Ya belum res, udah res ya tadi, udah gue beli dari arena. Ya nanggung banget lagi itu. Parah bang ya. Nanggung banget. Astaga.
Nanggung lu, dapat 3 lagi Titan Crystal. Ya udah, kita pindah aja gacanya. Di sini nggak ada ya dapat ya. Di arena bisa dapat nggak? Di arena. Kok bisa dapat satu di arena? Oh, dua. Dua dapat berapa poin? Satunya berapa poin ya? Butuh 50 poin. Kayaknya kurang deh. Kurang 5 ya. Kayaknya kurang 5 sih. Nggak bisa ya. 50 poin soalnya kurangnya. Satunya pasti 10 poin kan satunya. Nggak mungkin kan langsung 50 poin. Berarti kurang 5. Nggak usah lah ya. Masih lama juga. Berarti kita pindah ke ini dulu nih. Fragmen tadi. Ada fragmen ya. Shikigami banteng dapat berapa kali bang? Maksudnya gimana tuh? Shikigami banteng gua dapat 2 kali dari PT semua bro. Dari PT yang gacha koin tadi. Bisa itu, yang bener. Satu token 1 poin. 10 poin cuman. Kayak nggak bisa 50 poin bang, berat. Kita buka ini dulu ya. Ada 2 SSR, siapa tahu aja ya dapat ya yang bagus gitu. Yang bagus bang ya. Dor. Astaga yang bagus bang. Ini bagus banget sih, sumpah dapetnya, sumpah ya developer, bagus banget. Gila, dapat karakter paling OP yang ada di game ini bang ya. Bagus banget. Terlalu bagus itu tadi. Gak ngerti lagi. Bentar, kita buka story dulu deh. Di sini. Ini story gue bisa lanjut, tapi nanti aja. Kita buka yang ini dulu nih. Ini kan kayak gacha ya, kita tes. Apa tau nih hoki nih. Satu 5 poin. Ah, satu 50 poin ya, bener. 50 poin ya satunya ya. Gila, jogo lagi bang. Udahlah, jangan jogo terus. Kasih gue elemen kegelapan aja, gak apa-apa. Tapir kayak bintang 5 gitu. Gak apa-apa tapir, ayo. Biasanya kasih gue tapir. Yuk, sekarang gue berharap tapir nih. Aduh, Mei-Mei. Oh, Mei-Mei. Waduh, untung up Gojo. Ngambil yang mana nih? Sabar, sabar, sabar. Wah, bingung. Ini jadi 8. Terus 8 ke 9 butuh berapa? 8 ke 9 butuh B6. 8 ke 9 butuh B6. 7 ke 8 makan 1. Kurang 1 kan? Berarti kurang 1 kan untuk dia ke 9. Berarti ambil lagi. Ambil lagi jelas. Bodoh amat yang LND. Ambil lagi. Kurang 1 gua. Nah, habis itu kita gacha lagi di sini dulu. Baru arena. Bisa spam jogo. Wah, dapat Momo. Wah, dapat Mai. Enggak ada yang elemen kegelapan gitu. Bungu ya banyak banget tuh R3. Kegelapan kayak tapir, enggak apa-apa dah. Ya, malah tapirnya B4. Kayak Ziu. Tapi butuh sih gua api untuk nge-up si siapa tadi, Jogo ya. Kayaknya masih kurang bahan untuk up dia, jadi gua akan ambil lagi ya. Oh, nggak bisa level, aduh, 65. Harus ini dulu dong story nanti. Sabar bang ya. Kalau gitu gua sambil ini dulu. Sambil repes coba bentar. Lagi. Bodo amat tuh buangannya, bodo amat. Aduh, ya ini lumayan ya. Lumayan lah ini bintang 4. Untuk bahan up. Bisa jadi B5.
Lumayan, tiket arena 3 ambil aja udahlah. Ini apa sih? Alah, ini nyala mulu loh. Ini sama aja ya. Lah, parah. Kita balik ke mana nih? Ke summon ya. Nah, ini saatnya kita gacha di sini berarti. Gacha ini dulu berarti. Hari ini bisa dapat lagi sini ghetto kayaknya. Eh, nggak bisa nih, jauh. 10 fragmen, Bang. Ah, yang top up tadi gua nggak dapat ya ghetto-nya ya. Kurang ya. Bentar, guys. Ghetto yang mana tadi yang kurang? Ya, top up gua kurang lagi. Kok nanggung ya top up-nya? Top up lagi kah ini? 900, 1000, 1000, 1100, 1200. Kurang 300 diamond. Ya coba kita lihat dulu deh ya. Ini gua ada 15. Kalau seandainya kurangnya dikit, gua akan top up ini kalau dapat ghetto-nya. Kalau nggak dapat ghetto ya ya bodo amat, udah biarin aja ya. Biarin aja tuh fragmennya nggak guna tuh. Kita akan pakai aja tiket gue, bodo amat lah, gue gacha-gachain aja di sini. Dapat ya dapat, nggak dapat kan PT-nya ini lanjut. Ih, dapatnya Yeti. Gak apa-apa, PT yang lanjut kok. Gimana pakai? Nah, kan Bang. Tandanya apa? Tusun. <laughs> 25 tiket dan di sini ya udah nggak bisa dapat ghetto atau lagi ya, atau gua gas top up ya. Wah, tapi jauh sih tuh. 119 120 120 ke 150. Gila, 30 tiket ya, 30 tiket dapat 10, jadinya berapa? 35 35 ditambah berapa tuh? 15 kah? Ini 5 ya. Ini kalau dapat busuk. Misalnya ini busuk dapatnya 2 tiket. 2 tiket dikali 5, 10 tiket. 10 tiket, 10 tiket, 20 tiket. Agak yolo ya. 20 tiket agak yolo. Kalau ini 10. Full kali 2 jadi 20 tiket, sama aja. Agak-agak yolo nih. Uang aja mulu game ini. Kampret. Agak yolo ya, Bang ya. Sayang juga ghetto-nya. Tapi ghetto-nya nggak sayang sama gua, kurang ajar gitu. Itu nggak lanjut Bang, kata orang EB yang bener nggak lanjut. Bang, gua F2P tapi Gojo bisa B10 termasuk hoki nggak? Hoki aja. Gas top up, yang bener gas top up kata gua. Bisa itu 10, 15, 15, 25, 50. Mereka udah keluar Gojo teacher. Oh, nggak lanjut ya? Ya udah, rungkat ya berarti Bang ya. Gak lanjut berarti rungkat. Berarti harus nyimpen tiket ya. Jangan digacain harusnya. Wah, bingung gua. Soalnya yang ini loket Bang, yang ini loket. D6-nya loket, gak bisa Bang ya. Kayaknya apa ketika ini gue dapet yang bawahnya loketnya kebuka? Nggak tahu ya, bingung gue. Ghetto ini, aduh, gimana ya? Tiga ghetto bisa jadi bintang berapa? Coba, ntar. Gue hitung-hitungan dulu ya. Tiga ghetto bisa jadi bintang berapa itu? Kan gua ada 2 nih. Dia jadi bintang 7 itu butuh dupe. Dupenya 1, 7 ke 8 butuh 1, 8 ke 9
Butuh 2. 8 ke 9 butuh 2. Berarti dia bisa sampai 8 doang ya. Kesembilannya gua enggak bisa. Kurang 1. What the heck banget ya, Bang ya. Gimana ini? Kalau cuma ada 2 cuma setak bintang 7. Nanti dia masuk ke banner wish enggak ya? Kalau dia masuk ke banner wish enak, tapi kok nanggung ya? Kayak nanggung gitu, coy. Sumpah, ini nanggung banget. Fragmen gua gimana nasibnya di 25? Kalau di sini iya 25 tambah 15. Terus kalau gacha tadi dapat 10 di sini. Kalau amat ya. Udah ada 7 itu lu kebuka semua yang benar, dicoba dulu, Bang. Dupe 5 B9. Apun sekunanya lah. Masuk di shop action ntar. Masuk di shop action nanti. Nanggung sih, Bang. B8 kalau kagak, kalau B8 nanggung ya. Kagak hoki dapat gitu langsung digacha. Ntar ada di banner. Nyari dari gift. Tapi kalau B7 nggak ada guna sih, serius. B8 tuh masih ada harapan ya, Bang ya. Fragmennya yang sayang di sini. Cina kartu alap di sini. Ini terlalu yolo. Meskipun bisa dapat ininya, tapi nggak mungkin dapatnya. Dapat ininya tuh nggak mungkin ya, langsung dapat itu. 20 tiket. Harganya berapa ini? 81, 87 ya, 84. 89. Kalau dikali 2 ya lebih juga, banyak juga ya. Ya udah, ini nanti aja dulu deh ya. Ini nanti dulu dah, kepanjangan kontennya malah. Wow, gua lagi konten gacha malah berhenti gachanya. Sorry. Paok juga ya, kita lagi konten gacha. Ya udah, kita gacha dulu aja, nanti kita pikirin beli apa enggak yang tadi. Kita gacha dulu di sini. Nanti kan gua pikirin. Kayaknya akan gua gacha lagi sih itu tadi ya. Tapi enggak akan masuk konten kayaknya, kepanjangan kontennya. Malah gue bingung, anjul. Udah, gue lanjutin konten gacanya dulu deh. Jadi konten gacha part 2 lah nanti. Bagusan gato student. Oh, berarti jelek ya. Kalau jelek gak usah sih. Jadi gimana ini? Apa gak usah, biarin ini aja. Bentar, kita gacha ini dulu aja deh. Kelamaan mikir ya, kontennya kepanjangan. Wah, baru dapet ini kuning. Apa ini? Gila, dapet toge. Jangan toge, Bang. Yang lain, Bang. Apa gitu? Tapir gitu ya. Tapir, nggak apa-apa. Tapir. Dapet Emang susah ya kalau nggak nyampe PC ya. Untuk dapat kayak kuning-kuning gua rantet itu. Nah, ini 19 nih. Ini kalau dapat hoki banget berarti. Jarang banget sih langsung kuning gitu. Pasti sampai gua rantet baru dapat. Tuh kan susah banget kan? Ya ilah, hajar lagi, Bang ya. Ini pasti dapatnya ini. Dapat maki lumayan nih, gua tumbalin. Iya benar sih, tumbalin ya makinya ya. Tapi harus bintang 9 makinya. Kalau enggak bisa. Tapi susah sih maki, kurang banyak, coy. Ya Yeti, satu circle sama tapir lagi nih. Kurang 9 tiket ya. Aduh, nanggung di 9 tiket nih. Cari tiket lagi coba.
Ya ampun, akhirnya dapat tapir lagi. Set, dapatkah? Ternyata ungu doang dua. Duar meledak. Sabar dulu. Cari tiket. Sabar, sabar. Kita cari tiket nanti di situ. Butuh 9 tiket. Alah, dari mana ya? Dari klan bisa dapat berapa tiket, tapi poinnya dikit lagi klan. Di klan poinnya udah sekar tuh. Dari arena sih, dari arena ya. Bentar ya, arena coba ya.